Halo guys, assalamualaikum. Welcome on my channel, Diandel. Hai guys, apa kabar kalian semua? Aku berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat pastinya di era pandemi ini. Dan jangan lupa bahagia ya guys. Oh ya guys, hari ini aku mau share ke kalian. Aku mau reporting salah satu tanaman aku, yaitu pillow ya. Mungkin ini jenis pillow, namanya Black Cardinal. Seperti apa aku reportingnya dan pakai media apa aja aku, kalian simak videonya sampai habis ya, jangan di skip. Buat kalian yang baru aja gabung di channel Diandel, bantu channel aku dengan cara subscribe, like, and comment ya guys. Subscribe dulu ya sebelum kita nonton videonya, check it out. Oke guys, langsung aja aku akan reporting tanaman Black Cardinal aku yang tadinya ini ditaruh di luar pagar maksudnya, dan aku mau pindahin dia ke dalam teras guys, karena di luar itu daunnya sering banget sobek, kasihan aku ngelihatnya. Jadi aku mau ganti potnya supaya dia lebih cantik ya guys. Nah, sebelumnya aku siapin medianya dulu. Aku pakai sekam bakar dan juga media tanah ya, yang Pak Tani itu kan dia udah ada komposnya ya guys. Terus aku tambahin furadan karena ini musim hujan, jadi gampang banget ada hama yang dateng, kayak ulat-ulat kecil, cacing, semut, itu gampang banget ya guys. Makanya aku taburkan furadan di medianya, kemudian aku aduk rata kayak gini guys sebelum aku pindahin tanaman Black Cardinal ini ke dalam pot yang baru. Oh ya guys, tanaman Philodendron Black Cardinal ini banyak banget jenisnya ya. Ada yang daunnya kecil, daunnya sedang, dan daunnya lebar. Nah, yang aku punya ini yang daunnya dia agak lebar guys. Ini tuh aku sedih banget karena setiap dia tumbuh daun, karena dia ditaruh di luar, jadi daunnya gampang banget sobek ya guys. Karena aku gak bisa kontrol kalau dia ada di luar. Karakter daunnya ini hitam warnanya ya guys, makanya dia dibilangnya Black Cardinal. Nah, ini aku udah siapin potnya untuk Black Cardinal ini. Aku pakai pot gerabah biar dia lebih cantik aja sih. Nah, ini aku mulai kasih medianya. Aku pakai media yang poros ya guys. Tanaman Black Cardinal ini menurut aku lumayan tahan cuaca, dia kuat juga. Jadi aku pada saat reporting mindahinnya nggak terlalu ribet ya guys. Dia nggak perlu terlalu perawatan yang sulit gitu ya, yang detail gitu. Nah, ini udah aku angkat dia dari pot yang lama dan langsung mau aku pindahin ke pot yang baru guys. Pelan-pelan aku pindahin, takut akarnya putus. Ini aku tambahin sedikit medianya dari pot yang lama, dimasukin ke dalam ya guys, ke pot yang baru. Supaya tanaman Philodendron Black Cardinal ini nggak kaget.
aku masukin lagi yang punya dia yang lama, baru aku tambah media yang baru ya. Aku kasih media yang baru itu kebanyakan sekam bakarnya guys, supaya dia lebih poros aja, karena pot gerabah ini biasanya lubangnya itu cuma satu untuk keluar air. Makanya aku kasih lebih banyak sekam bakarnya dibandingin tanahnya, supaya mengurangi resiko terjadinya busuk akar ya guys. Nah ini udah hampir selesai, aku masukin medianya. Kalian bisa lihat di sini ada daun baru yang warnanya juga masih coklat, lucu banget daun barunya. Aku suka bentuknya tuh kayak hati ya, love gitu daunnya. Nah ini setelah semua medianya aku masukin, kalian bisa tekan-tekan medianya supaya dia lebih padat aja, sehingga pohonnya bisa berdiri tegak ya guys. Daun black cardinal ini dia sepertinya merambat ke atas ya guys. Jadi mungkin nanti someday aku akan tambahin turus untuk pohon ini. Dan setelah selesai, aku siapkan air di ember guys. Lalu aku tambahkan seperti biasa cairan B1 yang bentuknya cair kayak gini. Kalian bisa pakai B1 apa aja, yang buat orang juga boleh, yang vitamin B1 IP. Itu juga manfaatnya sama, dan malah itu lebih original ya. Kadang-kadang kalau beli yang kayak gini suka ada palsunya soalnya guys. Nah ini kalian siapkan, kalian aduk rata. Nah setelah itu kalian bisa siramkan air larutan B1 ini ke pohon yang baru aja kita tanam guys. Nah ini dia biar segar, biar gak stres abis dipindahin ke media yang baru dan pot yang baru pastinya. Nah ini kalian siram basah, biarkan sampai benar-benar airnya turun ya guys, baru bisa kalian angkat dan kalian taruh di dalam rumah atau indoor. Nah ini udah selesai aku siram, dia cantik banget dengan daun barunya ya kan, yang warna coklat muda itu. Gampang banget cara mindahin si Philodendron Black Cardinal ini guys. Buat kalian yang udah nonton channel aku ucapin thank you. Dan yang baru aja gabung, jangan lupa untuk subscribe channel Diandel ya, biar channel aku terus berkembang. Thank you, terima kasih banyak yang udah nonton channel Diandel. Mudah-mudahan video yang aku share kali ini bermanfaat buat kalian yang sama mau pindahin atau mau reporting Philodendron Black Cardinal. Thank you yang udah nonton channel aku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Dadah, salam satu hobi.